Adapun al-ihsan ilal khalqi, berbuat baik kepada makhluk, yaitu seseorang memberikan apa saja yang bermanfaat untuk makhluk tersebut dari berbagai macam sisi. Kepada manusia contohnya, berbuat ihsan kepada mereka yang terbaik adalah memberikan bimbingan kepada mereka, arahan kepada mereka untuk bertauhid. Itu merupakan ihsan yang terbaik, karena itu kebaikan yang menyelamatkan urusan dunia-dunia mereka, begitu pula urusan akhirat mereka. Tauhid yang nomor satu. Setelah itu diajak kepada sunnah, istiqomah di atas ibadah kepada Allah dan perintah-perintah yang Allah perintahkan yang lainnya. Itulah contoh berbuat ihsan. Termasuk kepada binatang. Rasulullah SAW contohkan, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Jika kamu menyembelih, berbuat baiklah dalam menyembelih. Itu beliau perintahkan untuk mempertajam atau menajamkan mata pedangnya. Percepat dalam menyembelih, tenangkan binatang itu secepat mungkin untuk segera memutus urat nadinya, menumpahkan darahnya dengan baik, tidak disiksa pelan-pelan ataupun dengan cara dibukuli. Nah, itu berbuat ihsan terhadap binatang, termasuk kepada lingkungan dan sebagainya.